بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما innaka antala alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala usnillahi rahimahullahu taala wa adamu naf'a fi ulumi fidarina amin wa qaihin ini masih ya bicara tentang masalah najis qaihin <tutuk> nanah jadi jarenanana juga najis kenapa li annahu damun mustahilun karena bahwasanya itu <tutuk> darah yang berubah jadi nana itu sebenarnya darah berubah putih putihnya. Wasodidin, ya, sodidin atau ke, ya, sodid atau ke koihin, ya, atau ke rausin juga boleh. Ya, koihin berarti mujawar, ya, dekat atau ke asalnya ke atas rawsin, ya. Rausin atau kerausin. Sodin itu adalah wahwa ma unroki kunyukholi tuhudamun. Dia adalah darah yang encer yukholi tuhudamun yang bercampur kepadanya oleh darah. Jadi air campur darah namanya sodin. Jadi sodin itu air campur darah. Kalau kita ada luka tu, ya luka kita, ya luka itu udah lama mengembung dia lu ada air ada darahnya itu namanya sodid itu najis ya dan seperti ini ya artinya najis air luka kita kalau luka ya besot nanti ada ada airnya tuh ya itu najis wa dan judari ya cacar ya yeah. najis wa hmm. nah, naftin eh, nah, naftin itu bengkak yang mengandung air inta kayara itu pun jika berubah ya yeah. wa ilah jika kalau enggak jika kalau airnya enggak berubah bening fama uhu tohirun maka airnya itu suci kalau dia bening ya yeah. Kaya kita umpama akhirnya uh, kaki kita kena kenalapot bengkak dia. Nah, kalau dia bening itu enggak suci. Su Tapi kalau dia ada bercampur darahnya, nah itu najis. Wa koi ma'idatin dan muntah dari perut besar. Wa ilah metaqayar sekalipun tidak berubah. Muntah dari perut besar. muntah dari perut besar jadi asalnya itu dari perut usuli lil dan dia itu kai adalah yang kembali setelah sampai ke perut perut besar sekalipun air ya sekalipun air kan juga kalau kekenyangan ya ya kekenyangan ruku sujud itu keluar air Itu najis tuh ya, Itu najis airnya hmm, Kalau ludah kan enggak, sepanjang enggak ada campuran darah ya, Kalau air dari dalam Kita nunduk, melakukan keluar air Suka begitu kan ya Nah itu airnya najis Karena dia udah sampai perutnya, udah sampai perut besar Bagaimana kalau belum sampai perut besar? Air itu amraji al usuri ilai yaqinan aw ihtimalan fala yakunu najisan walau mutanajjisan khilafanil qaffani. Amraji adapun yang kembali al usuri sebelum sampai ilaiha kepada perut besar. Jadi belum sampai ke perut. Masih ditenggorokan saja, umpama atau di dada saja yaqinan tapi yakin, aw ihtimalan atau juga ihtimal ada kemungkinan di antara dua itu. Sampai atau enggak, ya. Fala yakunu fala yakunu najisan maka tidaklah dia najis. Bahkan walau mutan najisan juga bukan mutan najis. Ya kalau najis berarti emang Zatnya najis. Kalau mutan najisan berarti sesuatu yang terkena najis. Khilafan qafari berbeda bagi sekofar. Kalau menurut saya kopal itu walaupun belum sampai ke perut termasuk mutanajis. Wa afta syekhuna dan telah memberikan fatwa oleh guru kami yang dimaksud berarti apa? Saya Ibnu Hajar Al Haitami. an Sabia bahwa anak kecil iza apabila dibalakan betata bu dengan turut, dengan berturut-turut muntah bahasa kita apa nama itu? Gumoh berterus terus gumoh muru dia gumoh mulut tu bocah ya, anak kecil. Ufiya an sanji umi dakhil fi fihi maka dimaaf daripada susu puting susunya maka dimaaf daripada puting susu ibunya yang masuk fihi pada mulutnya. Jadi puting susu ibunya habis diisap sama anaknya itu dimaaf najisnya itu. La an muqabilhi. tidak dimaaf daripada orang yang menciumnya. <laughs> orang yang menciumnya itu. Ya. Siapa yang menciumnya kira-kira puting susu ibunya? <laughs> ya. Nah kalau ada orang yang mencium itu ya mukabil nih ya cium pakai mulut ya. ya mencium pakai mulut berarti apa yang namanya mengisapnya tuh ya selain anaknya ya. ya kalau itu najis ya harus dicuci dulu <laughs> Aumumasihi atau orang yang menyentuhnya juga tidak dimaaf itu najis. Wa kameratin dan seperti ampadu ya. Itu najis ya. Wala banin susu wala bani ghairi maqlulin illal dan susu selain hewan yang dimakan kecuali manusia. Ya, dan susu yang hewan yang tidak dimakan itu najis kecuali manusia susunya enggak najis jadi yang tidak dimakan susunya najis hewan yang enggak dimakan susunya apaan orang hutan ya orang hutan tuh susunya enggak boleh tuh oh, ini susunya orang hutan <laughs> Dedete, Di ditete aja anak yang orang hutan yang najis itu. kambing boleh, karena apa? Karena boleh dimakan dagingnya. Ya kebo boleh. boleh dimakan dagingnya. Wajir ilal adamia, kecuali adamia manusia boleh. Dia kan nggak dimakan daging, tapi dia boleh susunya diminum. wajiratin nawi bairin dan ya ganyaman ya kunyahan sumpama bairin onta ya, ganyaman Ya ini jadi kunyahan ontak kunyahan ontak Ini. Ini termasuk apa? Termasuk najis itu ya. Termasuk najis gajaman ontak. Ini kunyah-kunyah. Amal mani yufathirun adapun sperma maka itu suci. Sperma hukumnya suci. Walaupun jijiknya. Sperma siapa nih? Jiji Jijik enggak? Jijik, tapi suci. Menurut mazhab kita Syafi'i. Khilafan li malikin lain halnya bagi Imam Malik. Imam Malik Imam Abu Hanifa mengatakan najis. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan suci. Wa kadza balghamu ghairi ma'idatin min ra'sin aw sadrin. Wa kadza dan seperti ini artinya suci. Seperti mani, sperma, balgham, ya reak ghairi ma'idatin yang bukan dari perut. Reak itu keluar yang bukan dari perut itu suci. Ya? Dari otaknya, kepalanya atau dari dadanya keluar dia suci. Min dari kepala osodin, atau dari dadanya suci. Walaupun warnanya hijau, mana dia begitu, kental hijau. Suci, suci tapi enggak boleh dimakan. Reak terenah ya, boleh. Harus diuang walaupun suci. Wa ya. Dan air yang mengalir dari ya mulut orang yang tidur. Air yang mengalir dari mulut orang yang tidur. Artinya apa? Suci dia ya air yang mengalir dari mulut orang yang tidur namanya apa tuh iler suci iler suci perhatikan jangan sampai salah walau natnan sekalipun bau ilernya bau itu suci au atau warna kuning sekalipun warna kuning itu suci tapi ingat malam yatahaqqaq anahu min ma'idatin Semasa tidak tetap bahwasanya dia itu, tidak yakin bahwasanya dia itu asalnya dari perut besar. Jadi kalau reaknya dari perut, uh, ya, air liurnya dari perut besar, maka itu najis. Ilernya dari perut, maka itu najis. Mana ketahuan dari kepala, dari dada. Kalau dia tidurnya duduk begini insya Allah ini nak suci. Kenapa keluarnya di pala? Ya. Jadi kalau dia duduk begini, iler yang lagi tidur. Ya. Ada yang tidur? Ya. Yang tidur. <tuh> ya, kalau yang tidurnya duduk begini, insya Allah keluarnya dari pala, suci dia ngalir kemari bawah. Sekalipun bau ilannya, apalagi ditambah dengan bunyi. Gitu ya. Keluar. Sampai walaupun warnanya kuning. Ngeces aja kayak sungai. Itu suci. <tuh>. Tapi kalau dia tidur, ndakom, ya umpama dia ndakom. Itu keluar, itu dimungkinkan sangat dari perut, itu najis. Bantal diilerin, tidurnya ndakom. Itu bantalnya itu, oh dia basah, najis. ya kering juga, tapi kalau sama-sama kering, enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ketika ditidurin kan keluar keringat, jadinya basah, najis. Maka disarungin bantalnya. Sarungnya kena itu, ilar ilar orang yang dakom tidurnya ganti sarungnya. Ini bantal kalau diganti-ganti ya Allah udah seminggu ya. Udah iler mulu tidurin lagi iler tidurin lagi iler lagi iler lagi iler mulu tuh. Jadi najis Ya. Hmm. mimani betul ya bihi fayuqfa'an in kasura Kecuali daripada orang yang dibalakan dengan ilar itu Maka dimaaf darinya sekalipun banyak Kecuali orang yang dibalakan Kapan aja ngiler? Ngeces mulu ya. Nggak boleh tidur dikit udah ngiler ya. nah, Itu dimaaf Karena nggak bisa berhindar dari itu jadi agama itu yusrun, agama itu mudah. Enggak sulit. Wallahu a'lam